Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa nafa wa intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wa ifada wa istifada wa al-hitha ala tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al-huda wal-dalalata ala al-khair ibtiqa'a wajahillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma agnina bil-ilmihi wa zayyinna bil-hilmihi wa akrimna bil-taqwa wa jimmilna bil-afiyah ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi sallamu alaihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'du, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Insyaallah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada kajian yang ketiga, muqaddimah kitab Kasyif atau saja syarah atau komentar daripada kitab Safinatun Najah. Kita bertawassul kepada pengarang kitab Kasyif atau saja, yaitu adalah Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dan kitab Safinatun Najah li Syekhil Imam Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Dan kepada Kiai Busri Nawawi bin Abdul Rahim bin Abdul Rahman Al-Madri radhiyallahu anhu wa afadallahu anhu barakatuh murzuna kama lam tabadhihim wal istiqamata ala tariqatihim husna fi zumratihim hurmatil fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واختلف في البسملة هل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة فعند مالك أنها ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة وعند عبد الله بن المبارك أنها آية من كل سورة واختلف dan diperselisihkan fil basmalatih tentang basmalah hal apakah hiya basmalah ayatun adalah ayat min al-fatihah dari surah al-fatihah wa min kulli suratin atau dan dari semua surah lainnya. Fa'inda malikin, ya, menurut Imam Malik, annaha sungguhnya basmalah laisat, bukan basmalah ayatan adalah ayat min al-fatihah daripada surah al-fatihah, wala min kulli suratin dan juga bukan daripada setiap surat. Wa'inda Abdullah bin al-Mubarak, dan menurut Syekh Abdullah bin Mubarak, annaha sungguhnya basmalah ayatun termasuk ayat min kulli suratin dari setiap surat. Wa inda Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i, annaha sungguhnya basmalah ayatun adalah ayat min al-Fatihah daripada surah al-Fatihah. Wa taraddada fiha fi ghairiha, wa taraddada dan ragu Imam Syafi'i fi ghairiha di dalam selain surat. Bahwasannya Imam Syafi'i ini untuk memastikan apakah basmalah ini termasuk daripada surat-surat selain surat al-Fatihah, ini ragu. Menurut Imam Malik di sini bukan basmalah bukan daripada ayat di surah Al-Fatihah, namun menurut Al-Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak, itu adalah ayat daripada setiap surat. Tapi tidak menyebutkan bahwasannya basmalah tersebut ayat daripada surah Al-Fatihah. Ini menurut Abdullah bin Mubarak. Menurut Imam Syafi'i bagaimana? Menurut Imam Syafi'i, surah Al-Fatihah adalah ayat basmalah. Basmalah ini termasuk daripada ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Walam yakhtalifu fiha, dan tidak diperselisihkan fiha di dalam basmalah, fi namli dalam surah An-Naml, fi antiha dalam perhitungannya. Dalam diperhitungkannya surah basmalah minal Quran daripada termasuk al-Quran. Innaha min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim. Wa min khawasiha idza talaha syakhsun 'inda an-naumi 21 maratan aminat tilkal lailah minasyaiton. Wa min khawasiha, dan di antara keistimewaannya al-basmalah, idza talaha apabila membaca kepada basmalah syakhsun seseorang 'inda an-naumi di saat hendak
tidur. Ihda wa ishrina 21 kali, ihda wa ishrina marrotan sebanyak berapa? 21 kali. Aminatil kalailati, maka aman syakhs atau orang itu di malam itu, tilkal lailati, pada malam itu, minasyaitonih, dari syaitan. Wa amina dan aman syakhs atau orang itu, wa amina dan aman baituhu, rumahnya orang tersebut, minasyariqotih, dari pencurian. Wa amina min mautil fujaati, wa amina dan aman orang tersebut, min mautil fujaati, dari mati mendadak, wa ghairi dalikah, dan lain-lainnya, minal balaya, dari berbagai bencana. Afadahu Ahmadu Sawiyu. Demikian Syekh Ahmad An-Nawawi memberikan penjelasan hal itu. Alhamdu ay sana'u bil kalami ala al-jamili lil-ikhtiyari ma'ajihati tabjil wa ta'zim sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla mustahikun lillahi. Alhamdu segala puji ay sana'u, yakni penyanjungan, bil kalami, dengan ucapan, alal jamili, menurut cara yang bagus, al ikhtiyari, yang diupayakan kesadaran sendiri. Ma'ajihatit tabjil, disertai tujuan memuliakan wa ta'zimi, dan mengagungkan. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin, sama saja keadaan pujian itu dalam hal merespon terhadap kenikmatan, amla ataupun tidak. Jadi orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal waktu dan keadaan. Kalimat alhamdu ini, segala puji yang sering kita sebutkan, sering kita dengar dan kita simak, alhamdu segala puji, apa maksudnya pujian di sini? Yaitu adalah penyanjungan dengan ucapan menurut cara yang bagus, yang diupayakan dengan kesadaran sendiri, bil ikhtiyari, ma'ajihati tabjili wa ta'zim, disertai tujuan memuliakan dan mengagungkan. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu tidak sekedar ucapan saja. Jadi harus muncul dalam naluri kita bahwa ketika kita mengucapkan alhamdulillah ada tabjil wa ta'zim, ya. Ada kemuliaan, ada apa namanya, naluri untuk memuliakan Allah dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kalimat alham atau alhamdulillah atau tahmid tersebut dalam keadaan menghadapi kenikmatan ataupun tidak. Terus pujian tersebut milik siapa? Mustahikun lillahi, adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa alhamdul lughawi alladhi tulibatil bida'atu bihi. Wa hadha, dan ini huwa alhamdul lughawi, merupakan pujian secara bahasa. Alladhi tulibat, yang dianjurkan, al-bida'atu bihi, untuk memulai sesuatu dengan basmalah alhamdulillah. Ini secara bahasa saja, ucapan secara bahasa. Wa ammal hamdul istilahiyu fala tutlabul bida'atu bihi wa huwa fi'lun yadullu ala ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi sawa'un kana dhalika qawlan bil lisani aw i'tiqadan bil jinan aw 'amalan bil arkan allati hiya al a'dha'u. Amma al hamidul istilahiyyu, adapun pujian secara istilah, jadi kalau sudah secara istilah menurut agama, fala tutlabu, maka tidak dianjurkan al bida'atu, untuk memulai sesuatu, bihi, dengan pujian. Wa huwa hamd tadi fi'lun, dan pujian itu secara istilah, tadi sudah dijelaskan ya, pujian itu secara istilah adalah suatu perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan. Secara istilah wa huwa, sedangkan hamd secara istilah fi'lun adalah suatu perbuatan yadulluh, yang menunjukkan ala ta'zimil mun'imi, atas pengagungan kepada sang pemberi karunia. Min haitsu kaunuhu mun'iman, dari sisi keberadaannya sebagai pemberi nikmat. Alal hamidi, kepada si pemuji.
awalihi atau kepada orang lain. Sawa'un kana dhalika qawlan. Sama saja keadaan pujian itu, sawa'un sama saja kana ada dhalika pujian itu qawlan, berupa ucapan bil lisani dengan lisan, au i'tiqadan atau keyakinan, bil jinani dengan hati, au amalan atau berupa perbuatan, bil arkani dengan berbagai organ tubuh, au amalan bil arkan ya, allati hiyal a'dha'u, yaitu anggota-anggota itu anggota tubuh. Jadi menurut istilah, menurut agama, hamad itu adalah perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan kepada sang pemberi karunia. Ini kita bisa menyimak. Itu harus memuji kepada Allah. Karena apa? Allah memberikan kesehatan kepada kita. Muji, bersyukur karena kesehatan itu kembali kepada Allah. Nah, makanya di sini min haitsu qawluhu mun'iman al-hamid, memberi karunia kepada orang yang memuji. Karena apa? Bisa menyimak hal yang positif, yang baik. Artinya diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Ya. Rabbi, Rabbil alamin, Rabbi ay muslihi, yani zat yang pemelihara. Al-alamin, semesta alam, yang memelihara semesta alam. Lamma iftataha bil basmalati, iftitahan haqiqiyan, iftataha bil hamdalati, iftitahan idhafiyan jam'an baina hadithail basmalati wal hamdalati waqtida'an bil kitabi aidan. Lamma iftataha, tatkala pengarang yaitu Syekh Salim bin Sumer membuka bil basmalati, membuka kitabnya bil basmalati dengan basmalah, iftitahan sebagai pembukaan, haqiqiyan secara hakikat, iftataha bil hamdalati, maka beliau membuka bil hamdalati dengan hamdalah, iftitahan idhafiyan sebagai pembuka secara penyandaran. Baina hadithail basmalati wal hamdalati, sebagai pembuka, lantaran menggabung baina hadithaini, antara dua hadis mengenai basmalah dan hamdalah, waktidaan dan juga karena mengikuti kepada waktidaan bil kitabi, kepada Al-Quran. Wa amalan bi hadits ibn Majah. Kenapa diawali dengan hamdalah juga basmalah sih? Ya. Lalu juga kenapa hamdalah tadi disebutkan iftitahan idhafiyan, ya, penyandaran, secara penyandaran. Dan juga mengamalkan dengan hadis Imam Ibnu Majah. Kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fa huwa ajdam. Kullu mri'in, setiap perkara dzibalin yang memiliki hal penting, la yubda'u, lalu tidak dimulai perkara fihi, di dalam perkara tersebut, bil hamdalah dengan lafaz alhamdulillah, fa huwa ajdamu, maka perkara itu laksana orang yang terpotong jari jemarinya. Ya, kemarin tentang basmalah juga hadis seperti ini. Wa fi riwayatin fa huwa aqta'u, dan di riwayat lain disebutkan kalimat fa huwa aqta'u, artinya perkara itu bagai orang yang terpotong tangannya. Wa fi riwayatin fa huwa abtaru, dan di riwayat lain disebutkan fa huwa abtaru, maka perkara itu bagaikan hewan yang terpotong ekornya. Jelek jadi, ya. Jadi tanpa basmalah, tanpa hamdalah, satu perkara ketika itu berjalan, ketika basmalah dan hamdalah tidak dibaca, ya, sah-sah saja sih ibadahnya. Tapi atau pekerjaannya yang mempunyai kemuliaan dalam agama, diterima oleh agama, tapi tidak sempurna. Wal makna ala kulli maqtu, wal makna ala kullin maqtu'ul barakati wa naqisuha wa qaliluha. Wal makna dan pengertian ala kullin, yang dimaksud pada setiap riwayat hadis itu, maqtu'ul barakati, adalah yang terpotong barokahnya.
tanpa mengucap basmalah dan hamdalah akan terpotong barokah tindakan pekerjaan ibadah itu. Wa naqisuha dan kurangnya barokah, wa qaliluha dan sedikitnya barokah. Jadi kita jangan lupa untuk memulai basmalah dan alhamdulillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala yustahabbu alhamdu fi ibtida'il kutubil musannafati wa kada fi ibtida'i durusil mudarrisina wa qira'atit talibina baina yadayil muallimina. Qala an-Nawawi telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, yustahabbu disunnahkan alhamdu pujian, menulis atau mengucap hamdalah, fi ibtida'il kutubi di dalam mengawali kitab-kitab al-musannafati yang dikarang, baik itu menulis ataupun mengucapkannya. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Wa kadza dan begitu pun fi ibtida'i di dalam mengawal fi ibtida'i durusil mudarrisin mengawali berbagai pelajaran para pelajar. Wa qira'atit talibin dan bacaan oleh para penuntut ilmu, baina yadayil muallimin di hadapan para pengajar. Sawa'un qara'a haditsan aw fikhan aw ghairahuma. Sawa'un sama saja qara'a ia membaca haditsan, membaca kitab hadis, aw faqihan aw fikhan atau fikih aw ghairahuma atau selain daripada hadis dan fikih. وَحْسَنُ الْعِبَارَةِ فِي ذَلِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَحْسَنُ الْعِبَارَةِ dan sebagus-bagusnya ungkapan dalam mengucapkan فِي ذَلِكَ dalam mengucapkan hamdalah adalah lafad الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَالَ بَعْدُ الشَّافِعِيَّةِ أَفْضَلُ الْمَحَامِدِ أَيُّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ. وَقَالَ بَعْدُ الشَّافِعِيُّ Syafi'iyatu. Sebagian daripada penganut mazhab Imam Syafi'i afdalul ma'amidi, paling utamanya puji-pujian, ayyuqalah adalah hendaknya membaca alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amhu yukafi mazidah. Wa qila afdalul ma'amidi ayyuqalu, dan dikatakan lagi oleh satu pendapat al-afdalul ma'amidi, paling utamanya pujian-pujian adalah ayyuqala dengan mengucap alhamdulillahi bi jami'i ma'amidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, bi jami'i ma'amidihi dengan segala pujian-pujiannya kepada seluruhnya, ma'akulliha ma'alimtu, berupa bentuk pujian yang aku telah mengetahui darinya, wa ma lam a'lam dan bentuk pujian yang aku belum ketahui. Zada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan, adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya, kullihim seluruhnya, ma'alimtu yang berupa makhluk yang telah aku ketahui darinya, wa ma lam a'lam dan makhluk yang tidak aku ketahui. Wa fi khabarin wa fi khabari bani majah an Aisyah radhiyallahu an Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat, wa idza ra'a ma yukrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin rabbi inni a'udzu bika min hali ahli an-nar. Ini ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa fi khabar dan hadis Ibnu Majah an Aisyah, dari Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ma yuhibbu, apabila beliau melihat perkara yang disenangi, qala, maka beliau berucap atau bersabda, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdu segala puji lillah bagi Allah, alladzi bi ni'matihi yang dengan kenikmatan Allah, anugerah dari Allah, tatimu maka sempurna shalihati, berbagai kebaikan. Wa idza ra'a ma yukrahu, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat yang dibenci, qala, maka Rasulullah berkata alhamdulillah ala kulli halin rabbi inni a'udzu bika min hali ahli an-nar.
Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah ala kulli halin, dalam segala keadaan. Rabbi inni, wahai Tuhanku, inni sungguhnya aku a'udhu berlindung kepada a'udhu aku berlindung bika kepadamu min halin, min hali ahli nar, dari keadaan penghuni neraka. Wabihi nasta'in, wabihi, dan hanya kepadanya, la bighairihi, tidak kepada selainnya, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ainat lubul ma'unata, yakni kami meminta pertolongan. Fataqdimul jari wal majruri li ifadatil ikhtisas, wabihi nasta'in. Harusnya kan, wa nasta'inu bihi. Harusnya wa nasta'inu bihi, jarur majrurnya ada di belakang, ini di depan wabihi nasta'in. Tujuannya apa? Lil ikhtisas, untuk memberi peringatan khusus. Untuk memberi peringatan khusus. Ala umurid dunia wad din, atas berbagai perkara dunia dan agama. Yutlaqud din, lugotan ala ma'anin kathirotin. Yutlaqud diucapkan, ad-din, kata ad-din, agama. Ya. Ala ma'anin kathirotin, secara bahasa untuk menunjukkan berbagai makna yang banyak. Minha diantaranya bermakna at-ta'at, ketaatan. Jadi kalau agama bermakna ketaatan. Wal ibadah, ibadah. Wal jaza, balasan. Wal hisab, dan perhitungan. Wa syar'an, dan secara syariat. Dimaksud ad-din itu apa? Kata ad-din bermakna apa? Alama syar'ahu Allahu ala lisan nabihi min al-ahkam. Alama atas sesuatu syar'ahu Allahu ala lisanihi, yang telah mensyariatkan hu akan ma Allahu, siapa Allah, ala lisan nabihi, atas lisan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-ahkami, dari berbagai hukum. Itu yang dimaksud syariat, itu adalah satu yang disyariatkan oleh Allah untuk dilakukan, ya, lalu disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasumiya dinan li'annana nadinu lahu ay na'kidu wa nanqadu. Wasumiya, dan diberi dinamai ad-din, dinan kepada ad-din, dunia, apa namanya, dunia, dinan, agama, maaf. Li'annana, karena kita sungguhnya semua, nadinu, tunduk lahu kepadanya. Ay na'taqidu, yakni kita meyakini, wa nanqadu, dan juga mengikutinya. Wa yusama aidan millatun. Wa yusama, dan diberikan nama juga, dinamai apa juga, ya, millah. Millah, beragam ketentuan tersebut, ya, dinamakan millah secara dikte. Min haitsu, dari sisi, annal maliku, sungguhnya zat maharaja, yaitu Allah, yumilihi, yaitu mendiktekannya, yaitu menyampaikannya, ay yulkihi, yaitu menyampaikannya, ala rasuli, kepada Rasulullah, wa huwa yumlihi, dan Rasul menyampaikannya, alaina, kepada kita. Jadi menurut pendapat ini banyak sekali, ya, makna ad-din. Ada yang mengatakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hukum-hukum. Ada juga dinamakan din, karena kita nadinu, mengikutinya. Aina taqidu wa nanqadu, dinamai juga millah. Wa yusamma aidan syar'an, wa yusamma aidan syar'an wa syari'atan. Dan beragam ketentuan tersebut, ya, dinamai juga dengan syara' dan syari'at, itu agama. Min haitsu, dari sisi, annallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, syar'ahu lana, telah mensyariatkannya kepada kita. Ai bayyanahu lana, yakni telah menjelaskannya, ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui atau kepada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu, dan semoga Allah mencurahkan rahmat. Aizadahullahu atfan,
yakni semoga Allah menambahkan bagi beliau atfan, kasih sayang, wa ta'ziman, dan pengagungan. Wa sallama, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Aizadahullahu, yakni Allah, semoga Allah menambahkan bagi Nabi Muhammad tahiyatan, akan penghormatan uzma yang besar. Balagatid darajatal kuswa, yang mencapai tingkatan maksimal. Darajatal kuswa, balagatid darajatal kuswa, yang sampai pada pencapaian tingkat maksimal. Dan kita akan lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah pada halaman 11, mas'alatun qala ismailul hamidu fa in qila innar rahmata lin nabiyyin hasilatun fa talubha tahsulul hasil, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.